Pokemon. Oke, sekarang kita mau main game sama keluarga Jeremy Thomas. Kita lihat kekompakannya. Tolong nanti dijawab ya, jangan contek-contekan ya. Berapa tanggal anniversary wedding mama dan papa? Nggak boleh ngintip. Nggak boleh ngintip. Ini harusnya ngadep sini nih. Harusnya ngadep sini, Val. Belakang-belakang. Nggak ngintip sini ya, ngadep sini ya. Ah, jangan ngintip. Lu nggak tahu lu ya. Oke. Tahunnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Mama Ina, tanggal berapa Mama Ina menikah sama Papa? 10 Oktober. Coba kasih lihat, Ma. 10 Oktober. Valery. Apa nih? 1 Oktober. I don't know. Si Valery nggak tahu. Lu tahu nggak? 23 Maret. Maaf. 10 Oktober, bukan 23 Maret. Enggak ada yang tahu. Emang gak suka ngerayain sama anak-anak, Mama? Enggak, jadi kan waktu ulang tahun pernikahan tuh cuman kita aja yang muda, anak-anak suka gak dilibatin kan. Jadi mereka sampai sekarang mungkin lupa kali dia. Alasan yang logika, Abos. Mungkin biar merayakan kedua aja. Yeah. Oke, sekarang next, pertanyaan selanjutnya. Next asking. Berapa ukuran sepatu Mama Ina? Valery kayaknya pasti tahu deh kalau ini. Pasti lu tahu Valery. Oh enggak, sepatu. Jangan nyontek, Matt. Udah? Oke, Matt. 3, 2, 1. Oke. Mama Ina berapa sepatunya? 39, 39, 40. Salah lagi si Matt. Valery benar. Tukar-tukaran sepatu ya, sama. Gak, saya belain. Kita tukar-tukaran. Bener lah. Kenapa? Kalau misalkan 40, kalau pakai kaos kaki yang tebel kan jadi 40. Gak dikasih. Orang yang suka bikin kesalahan, ngebelain yang salah. Ya. Kalau salah itu, bilang, Matt, lain kali ya. Jangan salah. Matt, lain kali jangan salah, tapi kamu udah bisa, kamu udah bagus. Kaki kamu 39? Aku 38 atau 38,5, jadi aku masih bisa pakai. Masih, yaudah nanti Om Raffi beliin sepatu ya. Besok Mama yang nelpon dia. Oke, sekarang Papa Jeremy Thomas bakalan marah kalau tahu anaknya ngapain. Coba. Yes, your dad. Angry. When? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Mama Ina, kira-kira Papa Jeremy Thomas paling marah kalau anak-anaknya ngapain? Party. Kalau Valery pacaran, keluar malam di Jakarta. Makan-makanan gak sehat. Makan-makanan gak sehat. Oh. Party. Tapi dikasih tahu sama Mama Ina, paling marah kalau party dan Valery punya pacar. Party dan kalau Valery kamu jangan punya pacar. Oh, kamu Valery masih pacaran. Jadi kalau Valery masih gak boleh punya pacar, Ma? Belum. Dia protes gitu. Om kalian. Iya. Yeah. Karena kata Valery, ah gue ngumpet-ngumpet aja dah. Oke. Oke, mamanya tahu gak nih? Mantan terindah Axel dan Valery, siapa? Ah, mantan terindahnya. Iya, tapi kamu juga jawab, mama kamu tahu gak? Val, lu... Gak mau. Lu sebut lah. Mantan. Gak apa-apa, cuek aja, it's okay. Ih, orang gak apa-apa. Kali. Kali, ih. Ya udah cepet. Ih, harus ya, aja. Gebetan, namanya juga suka-suka. Iya, gak apa-apa. Harus. Oke. Okay. Enggak, orang dia juga nulis. 3, gitu. 2, gitu, dia juga nulis. Karissa, oh bener. Matthew Karissa, tahu Karissa. Ya. Orang dia, Bu. Ini siapa? Siapa, Mah? Paruget, Paruget. Paruset. Paruset, siapa ya Paruset? Bukan, nama mantannya Matthew. Karissa Paruset maksudnya. Lu kenapa nulis? Kalau si Valery siapa? Dia takut Matthew marah, kalau aku gak apa-apa dimarahin. Gak apa-apa. Emang marah kamu? Enggak. Oh, it's okay. No. Emang kamu. Gantian. Next ask for me.
Apa lagu kesukaan mama dan papa atau mommy and daddy? What the song that like the mom and dad? Pas palu aja. Every night in my dream, I see you, I feel you. There is how I know you, I go wow. 3, 2, 1. Yap. Queen. Queen. Aku jujur aja belum pernah dengerin apa ngeliat mama apa apa dengerin musik. Am I right? Yes. I'm right. Oh ya, ya Queen benar. Karena kalau kita mau dengerin musik, jadi apa dulu? Sama kamu. Bener. Bohemian Rhapsody. Iya bener. Queen. Lu tuh agak, aku emang gak pernah. Nggak, dia selfish kalau kita mau dengerin lagu itu lagi. Jadi dia nggak mau dengerin lagu kita. Jadi lagu rap-rap gitu loh. Dah, pertanyaannya adalah, coba sebutkan 2 digit angka terakhir nomor handphone papa. Ah, tahu nggak? 2 digit terakhir nomor handphone papa. 2 digit terakhir. Nggak tahu kamu. Mas Apel nggak tahu. Oke. 3, 2, 1. 9, 7, 9. 8, 9, 8, 9. 6, 7. Gak tau. Gua cek ya. Gua cek nomor teleponnya Papa Jeremy Thomas itu belakangnya adalah 8787. Tipis. Beda tipis lah. Salah segini pintunya gak tau gila. Soalnya gue gak pernah ngecek-ngecek dia, dia ngecek gue terus. Yeah. Ya udah, tapi rahasianya apa sih untuk memiliki keluarga yang harmonis untuk ke suami dan juga untuk anak-anak pemainnya? Kalau aku sih jadi diri sendiri aja depan suami, gak ada drama gitu. Jadi buruk, jelek dia harus tahu gitu. Jadi aku terbuka aja sih. Untuk Axel sama Matthew kan tadi udah ngomong sama mama. Mungkin Axel, Matthew buat papa mau ngomong apa sesuatu gak? Nah lo. Iya. Ngomong dong, papa buat kan pasti nonton. Thank you udah for trusting me, for trusting me taking care of Val and mom. Udah udah bisa percaya aku untuk take care of Valerie di London. Oke, Val. Jadi ngomong sama papa Val. Sampai sekarang Valerie belum boleh pacaran sama papa. Ya sana ngomong sama papa curhat aja gitu. Ngomong sama papa. Ngomong apa ya? Apa, Pak? Boleh pacaran dong, Pak? Atau apa? Ngomong apa, Mbak? Thank you, Dad, for everything that you do for me. Yeah. Oke. Sebelum pamit, kita dengarkan filosofi edukasi dari Vicky Prasetyo. Sini. Sini, Mas. Biar bisa dengerin kata-kata filosofi dari seorang Vicky. Stay here. Udah, gak apa-apa. Sini aja. Oke, silakan. Everybody? Yes. Are you ready for here? Yes. Hey, komunitas! Hey! Filosofi! Bingung kali ya, mereka ada apa ini? Kumpulan para generasi-generasi yang membanggakan Indonesia beserta keluarga yang menjadikan contoh untuk semuanya. Dari putri yang cantik dan berprestasi secara edukasi, Valerie Thomas. Anak muda yang memiliki banyak keahlian serta menjadi kebanggaan keluarga, Matthew. Dan juga sang ibunda yang dengan giginya telah membesarkan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Mama Ina Thomas. Mama Ina Thomas pernah berkata kepada teman satu arisannya yang hilang saat belanja di Somalia. Siapa namanya? Temannya Mama Ina. Iya. Mama Ina Panduwinata. Mama Ina, sama Ina, Ina. Sedihnya Menara Eiffel.
kini masih menjadi tanda tanya bagi siapapun manusia yang selalu mengaklamasikan kesombongan di hadapan dunia ini. Rusaknya renggenyang Po Alpa yang sudah dibuat itu adalah sebagai bentuk kajian dalam proses. Di saat kita berjalan pada suatu titik yang kita sendiri tidak akan tahu tujuan kemana kaki kita akan melangkah. Tapi di situ adalah letak sebuah kasih sayang dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Sik, ini Valerie nggak ngerti. Makanya tadi kayak gini, I understand. The will did as well. Of life, the more is the live of life. Itu yang dikatakan. Ah, gue tahu deh ini kegagalan. Kegagalan lo waktu mau caleg ya. Itu yang dikatakan oleh Tiger Hood kepada kita. Intinya adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, yang berhak untuk menentukan adalah kita sendiri. Karena di saat kita menularkan energi positif, maka siapapun yang melihatnya pasti akan menularkan. Thank you, Valerie. Thank you, Mama Ina. Sukses selalu. Salam buat Papa Jeremy. Excel, Matthew, sukses. Sampai ketemu lagi. Oke, bos.